akan kita bergeser di sebelah sini teman-teman. Dan di sini juga ada sapi-sapi PO yang menurut saya juga besar-besar. Dan tadi juga saya lihat datang pakai gerobak teman-teman. Jos. Ekor teman-teman. Dan untuk mantap-mantap teman-teman. Dan dari tiga ekor ini yang paling besar yang ini. Paling sungguh dan paling menurut saya paling padat di bagian belakangnya teman-teman. Jos. Bobot pinten iki, Pak? Bobot pinten? Napa? Bobot pinten sing niki? Bobot 685. 685 kilo, teman-teman. Jos. Wong nggih, gerobak niki wong nggih. Umur pinten Pak nasi niki, Pak? Umur pinten nasi niki? Niki tenggen kula 2 taun e. 2 taun. Nggih, tenggen kula lho. Nembotan sate nggih. Mboten. Wong dolan-dolan nang pasar nggih. Nggih, seneng-seneng. Jadi bagian burine nggih pun nganu nggih. Mantap nggih. Nggih. Enten jenenge mboten Pak niki? Wonten. Sinten? Martin Romorgan. Oh niki Martin. Okay. Sing Morgan. Morgan. Sing tengah. Nggih. Okay. Sing sebelah mereka? Mereka Buntung. Buntung. Nggih. Ini namanya Martin teman-teman. Martin yang tengah Morgan. Morgan. Mereka Martin. Buntung. Bobot 685 teman-teman. Dan ini Morgan. Jos. Sapi-sapi PO, sapi-sapi pekerja ya teman-teman. Dan yang ini Buntung. Oh, dan ternyata dikasih nama Buntung karena bagian ekornya buntung ya teman-teman. Mergo buntutnya niki nggih. Niki sing anu Pak, sing cilik ngeten niki. Nggih niki pun setahun lho. Oh. Mboten nganune ya buntunge. Buntunge sing cilik. Nggih. Jos. Dan diberi nama Buntung karena ekornya buntung teman-teman. Dan ini Morgan ya Pak? Iya. Biasanya sapi-sapi PO yang untuk tunggang maupun gerobak
terlihat lebih jinak-jinak teman-teman. Nah, itu tumpahan. Oh, nek sing iki tunggang ya. Tapi tunggang menurut informasinya teman-teman. Jos. Rai kowe, kok minggu kok ya? Iya. Dan ini Martin. Ini juga cukup jinak teman-teman. Dan biasanya untuk sapi-sapi tunggang maupun gerobak memang seperti ini di lebih jinak. Dan hadirnya sapi-sapi PO besar-besar ini tidak untuk dijual teman-teman karena masih untuk kelangenan dan sapi-sapinya hanya untuk absen atau dolan. Untuk senang-senang teman-teman. Jos. Wis keng anu nggih Pak, kuncen nggih. Nggih, keng kuncen nggih. Dan dari kota teman-teman, dari Kuncen Pasar Sapi Lama kalau teman-teman tahu. Sebelum di Pasar Ambar Ketawang, di Pasar Sapi Kuncen teman-teman. Ada di daerah sana kandangnya. Ini Pak sinten, Pak? Pak Judan. Pak Judan. Judan. Jos. Nggih, matur suwun, Pak. Dan seperti itu teman-teman, hadirnya 3 ekor sapi PO yang menurut saya cukup lumayan jos-jos. Tidak untuk dijual, melainkan hanya untuk main-main aja atau absen di pasar sapi. Ada si Buntu dan Martin Jos. Dan ini yang paling besar yang dibawa teman-teman. Dan tadi datang ke sini dari gerobak. Pakai gerobak maksud saya. Jos. Dan sapi-sapi PO-nya persiapan untuk pulang teman-teman. Martin dan Buntung. Dengan siap OTW ke Kuncen, ke kandang. Thank you.
Siap putih wing ya pak. Oh ternyata ada yang tertinggal teman-teman. Dan siap OTW pulang ke kandang di daerah Kuncen teman-teman. Dan tadi sempat jadi tontonan banyak pengunjung ya teman-teman. Oke, seperti itu gerobak sapi atau bajingan. Yang dimana pagi ini pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 ikut meramaikan pasar Ambar Ketawang teman-teman. Semoga tayangan ini menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.